Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wasilatuna, berjumpa kembali dengan channel kami, Wasilatuna Media Berbagi Ilmu. Sahabat, pada kolom komentar mendelai terhapus dari komputer, apakah data hilang? Ada pertanyaan dari akun Eva Marleni. Bagaimana kalau mau menghilangkan tulisan mendelai di Microsoft Word, tetapi aplikasi mendelai sudah teruninstall? Baik, sahabat Wasilatuna, pada playlist channel ini ada tutorial dengan judul cara memunculkan icon mendelai pada menu references Word. Sesungguhnya kalau kita memahami dari tutorial ini kita bisa menyelesaikan pertanyaan tadi. Jadi intinya dalam tutorial ini dijelaskan, mendelai desktop telah terinstall di laptop kita, tetapi Word tidak muncul logo mendelai. Nah, ini tutorial bagaimana mengkoneksikan Microsoft Word dengan mendelai desktop. Tidak ada salahnya sahabat mengikuti tutorial dengan judul cara memunculkan icon mendelai pada menu References Word agar memahami masalah ini. Baik, kembali lagi ke pertanyaan tadi, bagaimana kalau menghilangkan tulisan mendelai di Microsoft Word, tetapi aplikasi mendelai sudah teruninstall? Baik, cara untuk menghilangkannya adalah yang pertama harus diinstal ulang mendelai desktopnya. Kemudian kita contohkan ya, di sini kita sudah buka Microsoft Word, ada logo mendelai di sini, ada Insert Citation, kemudian di sini ada Open Mendelai. Berarti ini adalah menunjukkan Word kita masih terkoneksi atau masih ada logo ini. Harapan dari penanya tadi adalah logo dari mendelai ini hilang. Baik, kita buka dulu mendelai desktop kita. Setelah kita isi email, kemudian kita masuk sign in. Baik, sahabat, untuk menghilangkan gambar yang ada di Microsoft Word, gambar mendelai yang ada di Microsoft Word adalah kita dari mendelai desktop, kita klik tools. Pada menu tools akan ada menu drop down, tulisannya ada install web importer, kemudian uninstall MS Word plugin. Nah, ketika di Microsoft Word itu masih ada, tentu di sini akan tertulis uninstall. Nah, kita klik saja tulisan uninstall. Kita klik uninstall. Ada pertanyaan. Kemudian kita klik yes. Ini adalah kira-kira pengertiannya Word ini sedang aktif. Kita klik yes saja. Dan Word-nya akan hilang, akan tertutup. Ini ditutup, kemudian kita klik OK. Baik, selanjutnya tadi sudah kita uninstall, kita buka lagi. Nah, di sini sudah tidak ada tulisan uninstall, tapi tulisannya menjadi install MS Word plugin. Kita buka saja Microsoft Word kita. Kita klik menu references. Nah, ternyata di bagian references tulisan mendelai sudah hilang. Jadi sahabat yang bertanya tadi, kalau sudah uninstall mendelai desktopnya, langkah pertama adalah menginstal ulang, kemudian menguninstallnya di menu tools, kemudian di bagian uninstall. Di sini tadi sudah kita hilangkan, maka tulisannya menjadi install. Kalau kita install ulang, maka tulisannya akan kembali lagi, logonya tadi akan muncul di sini. Coba ya,
Tap klik, kita yes, menutup, kemudian kita buka lagi. Kita klik references, akan muncul kembali. Kita ulangi lagi untuk menghapusnya. Klik tools, uninstall. Kita yes. Oke, buka lagi. References dan logonya hilang. Jadi ini tidak bisa dihilangkan dari sistemnya Word, tetapi kita harus menginstal ulang dulu, baru kita hilangkan. Setelah kita hilangkan, baru mendelete di uninstall. Mendelete desktopnya, baru di uninstall kembali. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Apabila sahabat ada pertanyaan lain terkait dengan tutorial yang ada di channel ini, bisa ditulis di kolom komentar. Syukran. Wasilatuna media berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.